Halo semua, di video ini aku mau tunjukin waktu aku lagi berbunga-bunga berburu buku waktu Bootopia Periplus. Bootopia adalah event diskon di Periplus yang biasanya ada diskon besar-besaran. Tahun ini ada 2 kali. Waktu bulan Maret kemarin, beli 3 diskon 30% dan beli 5 diskon 50%. Bootopia 25 September sampai 1 Oktober kali ini, promonya adalah buy 2 get 1 untuk buku-buku tertentu. Buku-bukunya biasanya akan di-share di katalog blog Periplus atau lebih lega kalau cari langsung di store-nya. Genre buku yang didiskon pun beragam. Mulai dari fiksi, non-fiksi, sampai komik juga. Juga nggak ketinggalan box merah Periplus yang diskonnya tak lekang oleh waktu, alias selalu ada. Nggak lupa juga ngintipin section genre favorit, fiction. Terpantau ada The Picture of Dorian Gray yang udah lama bikin penasaran pengen baca. Sekaligus jemput buku dari Bopis. It's book haul time. Dan buku apa saja yang aku beli pada saat Bootopia? Mari kita saksikan. Jadi yang pertama ada I'm a Fan by Sheena Patel. Jadi ini tentang literary fiction. Dan ini adalah debut novelnya si Sheena Patel. So yeah, I'm intrigued by the cover. The cover is a pretty one too, so it's a plus thing. Oh yeah, dan ketika Bootopia itu guys, ketika ada ini ya, harganya ini masih di diskon lagi. Jadi ini belum harga final gitu. Kalau di sini 198.000, ternyata harganya adalah 138.000. Jadi diskonnya 60.000 sendiri. Ini yang pertama. Terus yang kedua ada Small Pleasures by Claire Chambers gitu. Ini juga Women's Prize for Fiction 2021. Ini juga tentang fiction, terus juga tentang historical fiction. Ini latarnya tahun 1957 gitu. Jadi memang akhir-akhir ini apa yang aku baca itu tentang historical fiction gitu sih. Jadi lagi mengeksplor di genre itu dan aku mencoba untuk membaca Small Pleasures. Dan juga covernya bagus juga ya, Bu. Oke. Okay. Terus yang ketiga ini ada Oh William by Elizabeth Stroud. Jujur justru ini adalah buku yang aku incar gitu. Dan ternyata ada Bootopia ini, mau tidak mau gitu aku dipaksa oleh Periplus untuk beli 2 sisanya. Dan ternyata dari 3 ini malah yang gratisan adalah buku yang aku incar ini, Oh William by Elizabeth Stroud. Jadi ini tentang mantan suami, mantan istri. Jadi si mantan suami ini dia baru tahu bahwasannya dia tuh ternyata punya saudara. Dan kebetulan si mantan istrinya ini baru kehilangan suaminya. Jadi suami kedua si mantan istri ini meninggal gitu. Dan akhirnya si mantan suami ini ngajakin lah itu si mantan istri, ayo kita cari yuk saudara aku yang ternyata asal-usulnya aku tidak tahu ini dia ada di mana gitu. Akhirnya si istrinya mau. Dan aku lebih menyoroti bahwa unik sih ya, maksudnya premise dari buku ini menunjukkan gitu bahwasanya yang namanya access bukan berarti langsung tiba-tiba tuh akan jadi otomatis musuhan atau bagaimana, tapi ini lebih ke menyoroti bahwasanya 2 hubungan manusia yang sebelumnya dengan embel-embel mantan, tapi bukan berarti tidak bisa menjalin hubungan yang baru lagi gitu as friends gitu.
Dan selain 3 buku yang aku beli di Bootopia ini, pada kemarin itu aku juga pick up Bopis, gitu. Satu novel yang sangat aku tunggu-tunggu dan udah aku beli 2 bulan lamanya, guys. Itu adalah, mari kita buka. Dan buku itu adalah Divine Rivals by Rebecca Ross. Jujur ini sangat hype gitu ya, setelah Fourth Wing terbitlah Divine Rivals. Dan tak kusangka ternyata nyampe ke Indonesianya lebih lama si Divine Rivals ini daripada Fourth Wing. Kalau Fourth Wing kemarin dia 2 bulan, kalau ini aku 2 bulan 1 minggu. Dan ternyata si Periplus ini akhirnya mengeluarkan juga nih bookmark baru, series baru. So kiawa, so cute. Okay, jadi itu tadi adalah book haul aku selama Bootopia dan juga satu buku Bopis. Dan terima kasih semuanya udah nontonin. Jangan lupa like, subscribe, dan share. And I'll see you on the next one. Bye bye.